Diatur waktu naku Allah, diatur cara naku Allah. Kurang tinggal migali. Akal jeung rasa urang tengiluma tutos prah tapi gawe. Nu kitu disebut mahdoh. Guer mahdoh ibadah ka Allah ngan carana dipasarakeun ka urang. Dupi di rumah tangga saroge nganapakan bojo ibadah sanes, nikah ibadah sanes. Tah carana ieu secara global. Jam sabaraha poe naon teh mandinya gitu. Jadi nikah ibadah, yakin ibadah, hari ibadah kedah didukung kedah dicarek. Bogoin atau bapak-bapak. Tolak ilmu nikah. Waktuna, tempatna, cara mana? Asal ke hati kuaka, asal ke makan manusia yang disebat goer. Jadi mahdoh kesuai kurang tali mendali contohnya sholat. Akal kurang, rasa kurang, tengilungan pun kestai dia. Waktunya sholat lohor, timimiti mengok, nepika, karangkan, sarwajin barang. Terus dihitung-hitung, ini mah melalui jam, tanya. Jam 12, lebih 5, nepika jam kilo, lebih. Seberapa? Jam kilo langkung panasar teh. Hari amal anu dipika cinta ku Allah teh nyaeta salat dina waktuna. Hari ieu salat jam 2 waktu lohor sanes. Panti jam 12 lebih 5 nepika jam 3 lebih 20. Hari jam 3 waktu lohor keneh. Waktu lohor mah pada jam 1, pada jam 2, pada jam 3 ya mah salat dina waktu lohor. Mah atuh saweus. Aman nu dipika cinta teh salat dina waktu nang setengah 3 teh mun waktu lohor. Teh saweus. Beki kendul. Ngan kieu unggul. Contohnya ibu-ibu aja. Upami ibu maut, contohnya maut ibu-ibu. Upami ibu-ibu maut jam 11. Ayah tanggung jawab dan sholat rohor. Daya dacan waktunya. Lamun ibu maut setengah tiru dan sholat rohor. Ayah tanggung jawab. Nah, kita gitu. Ah, nggak pada jam sabaraha, kan kita tanggung jawab. Mau sih mungkin ngawar kosan kayak ibu, mun mamot usaha pun jam 11. Yang biasa menolak, nah, katanya ya. Jadi ibadah mah diatur tayyib, caranya. Para wali sadaya. Sabada kenging ilmu geuning cara ibadah praksanana. Tong hariwan pangabutuh hirup dunia biak dijamin. Surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ardhi illa 'ala Allahi rizqiha. Kajeun ngobrolkeun kasusahan we dahar. Kajeun ngobrolkeun riuh anger we nginum. Jadi sakapeun mah urang teh poho.
Pirijian ku Allah kain diobrokan ngangka susah. Anu lucu ngobrokan kasusah kari ngopi. Malaikat di sekolah lebih kaki di lemah. Tapi upami ku yakin ku Allah dirijian ke sejalan. Malahan ayam dagang pakaian garuda mengeluh. Poe bieu mah teu payu sapotong-potong. Teu payu sapotong-potong acan cenah dagang baju garuda. Dahar ti babaturan. Kopi ti babaturan. Ngarokok ti babaturan. Hari ente salah mikir kuduna ngaluhunkeun dagangan leuteu dagang mangeuleuy. Kuduna mah salah mikir. Trong jalan. Tadina ibadah ente tinggal ke dina asulam bayaran sok rajin. Ibadah juga berfungsi menghidupkan dan memelihara iman. Supaya iman dihidup terpelihara ibadah. Ibadah tanpa iman kering, iman tanpa ibadah, ibadah tanpa iman malaya pahala gaplah, iman tanpa ibadah kering. Numami alaikum angusak teh jaga diri marani dina kaimanan nyaita ku ngalaksana ibadah. Teh ibadah kerja Allah teh diantara fungsinya untuk hidupkan memelihara iman tekdur tadi upami hidup ku iman dihias ku ilmu diwujudkan ku amal soleh tak iya jama-jama anku ngasikap mari jelas dasarna jelas amana jelas emuna moal gampang kabodo, moal gampang ginu, moal gampang dari mapat wakilah dapoklah kuburan. Tak itu kan. Jadi moal kabawa palit ku lomba fitnah. Aduh begitu. Palsapa hirup laut di laut. Kapan sakulit mungkin laut asin, tapi ari lautna hirup mengetuk ke bawah asin. Pae ke lautna asin. Gelombang kehidupan dunia iya najan saku maha asina ari jiwa na hirup menguar pikirun asin maha. Kabawa kete upama jiwa na hirup. Hirup ku iman, ku ilmu ku amal. Soleh pikeun malihara hirupna iman ieu jeung ningkatkeun kekuatan nyaeta iman. Nu paling gede salah sing geuning ngobrol jeung mantan pendeta saur sim geuning teh setan ngiyah hadita teh. Orang Islam yang paling mudah dimurkankan itu orang Islam seperti apa? Jawabnya, nutara sholat itu paling mudah. Cek aja. Kek kedua, umat Islam itu pelan betong sholat. Lamun sholat itu pagu, benar, dina keilmuan anak, dina paling sulit. Jarang berasa. Nyawe karabas. Tina salat teh menjaga melihara hidup jin menguatkan. Rasulullah ngadal rok atal pajri khairun minat dunia wakabi mengerti demi kadinya muak kami takut triliunan muak tak kasih murid di daratan berkas satu tumpuk tak ada uang ratusan triliun yang bisa diambil dimanfaatkan. Kerdakwa bersakala rupangan kudu ditebus surat surat sakit-sakit simbering seriwe
Begitulah begitu ke hati. Bade mual dan ustad anual. Nah makin mual dina sirah anak teh. Ya sirah anak karek sabuk nampu kenal teh kena. Di dia dina sirah teh. Ayana ratusan triliun berarti nolah sepuma. Malah suka na sirah. Karek sanuk nampung genep leuwih ti genep berada lieur teh. Dah gitulah semua nya hidup ba. Moal kabawakeun penyakit. Margi ngati saur rasul rob atal fajri khairun minad dunya wa ma fi. Dua rakaat salat sunat meme salat subuh leuwih hade batan dunya di sarasina. Kamita moal ratusan triliun ninggalkeun salat. Moal. Naon margina tonggor jeung salat wajib jeung salat sunat wae. Moal leuwih harus najan sakumaha lobana dunya. Ring kesanana nyekal dunya bari teu salat pasti ribut. Pasti ribut. Beban. Margi upami jalmi udang subuh niatna lain bikin ibadah yeuna sumpek nyang harupan masalah. Tapi lamun udang niatna bikin ibadah ku Allah baris dijembarkeun manana siap menghadapi persoalan. Numawi meme beraktivitas dimimitian ulah ku sujud ka kadua di dieu meureunan rahasiana da ari matrima badana sunat teh ari isama badana ari subuh mah oh ka nah, kehatina ieu nikmat malahan Rasulullah nalika nyaba nuju safar mah tara salat sunat rawatib. Qobla duhur, bada duhur, bada maghrib, bada isya. Terdipidama kenya bakma. Kajalah dua rakaat meme sholat subuh. Kajen kenya bak dipidama. Kajen kenya kaget dua rakaat meme sholat subuh. Tapi ari hukum anger sunnah. Tegitu dosa. Ngan kurasul dipenting kenyisa. Kajen kenya bak. Malah antos Nabi kaburangan dah sholat sunat lah. Kaburangan gugah. Gugah tegis pijir panung poin. Muli ke Madinah. Waktu tos nyeret ke subuh nangun, para sahabat tos karawas capek bisa. Ser para sahabat kurang istirahat ke di dia. Saura sungke salat subuh sakedeung deui teh lah istirahat sakalian. Ieu para sahabat maksa kudu. Tos cape cenah hayang istirahat. Saura Rasul saham satu jaga bisi kaburangan. Bilal hebat. Itulah meuli Bilal mah hebat punya keistimewaan sumangetna. Ana ya Rasulullah abdi satu jaga mangga beristirahat. Mereka rasul kemudian sholat istirahat. Istirahat kalau lem tibra kerek dan rasul ke kerek. Bila jaga cali nyarane kan menteng onta wai wai memikin ada sarwa dah capek panon ngecekol tung-tung nama keswe sare jadi papan ini nah sare ini ngebangunan juga harus panon poin sedikit yang bisa menjaga tekerek gugakan ku rasul cek rasul ongkos yang menjaga kamu ragu ya harus satu juga kurang namanya cerah menurut juga kirma yuk ya biasa ya kan jaman adanya ada dapat sholat berjamaah hari ibu pada sholat berjamaah ibu-ibu sok adat karan. Tara, tara, bapak-bapak,
Bagaimana salat berjamaah? Pan sahur nabi balil arbin lakum ahadukum. Mun rek salat berjamaah kudu aya nu andal saurang di antara ahli. Dari ibu-ibu rek berjamaah cara adan. Tuh nya pagi ini. Oh, bapak-bapak gitu tuh. Naon atuh ibu? Pada berjamaah teh omat paling adin lakum ahadukum kudu adan salah saurang di antara anjeun minimal komat. Pan komat ya adan kene. Jadi minimal komat mun bade salat ber biasa ada nila nanti karena pangkas suara karena kemurahan tu. Salat sunat tu lah. Nampai salat subuh berjamaah. Jadi Nabi macam das ker maka kurangan tak ada salat sunat lembah. Begitu. Jadi kabapa ibu mun kemurahan tau lebih hati panabi pangkas kemurahan. Hari orang meminum itu gue beda. Nabi mah kungsi kegurangan orang mah nanti mah ngawartosan we upami kegurangan parman lampu kordeng tunde malaikat seri we kan aing teh nyamuk. Tadi dia kan kurang-kurang patari. Dina Quran surat Luqman ayat terakhir. Pala takurunna umul hayatud dunya. Poma kahiruan dunya tenglimu marani. Numbawi syarat heula. Dia punya kekuatan, ada kecerdasan. Mual katipu kukahirupan punya upama sujud adalah kamu. Karena sujud itu adalah bukti kecerdasan orang. Sujud itu bukti bahwa dia memahami siapa saya. Dipayungi anu maha luhur sujud kamu. Jadi mana sujud? Nah itu. Jadi kamu marihara iman dikatakan kekuatan, syarat-syaratnya apa? Syarat itu apa? Nah aja dikaitkan sarang sholat sunat iya, nampak narsul marintah. Mentinggen dua rakaat sama sholat sunat. Menghadapi dunia itu lain urusan yang tiktok, bekelan, kesujud kamu. Bekelan kesadaran siapa saya? Nah, kita menyebabkan dunia itu apa? Merenah marimu. Saha kuring teh itu pada mios ngaji ini tersolat subuh pasti isuk-isuk ngaliwat ke perumahan saya nulari pagi panggilku masukur saya istri maki calana kolok awas kolok kubuk di beruman sahuti lari pagi nyata tinggali nasi kuring ditukang kena mobil ke susu. Aku dukurun gitu. Pas kasusul etaku ayah ngareret. Dari mana lakinya? Ih, kita penasaran deh. Barang direret yang nyeri di hati. Nini. Calana pondok, kawas pondok, diburuk. Gesak itu kakolotannya, dia tidak tahu siapa dia. Rekumah hanya merupakan kehidupan. Tak itu contoh. Numawi nyawe. Rob ata fajri khairun minan dunia wa mafi. Jadi mual kabobodo. Nah itulah. Karena ada yang lebih berharga dari para kakolotan umur.
hayat di dunia wala yakurannakum billahi al-ghurur. Pelihara dina tahapan katirukan upami parantos kenging hidayah tahapan katiruk tinggal hiji deui. Tahapan kalpat beres. Mangi upami hidayah tahapan kalpat nantos di surga ya. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat tempat tidurnya. Bang terlepas, pilih lepas. Alhamdulillah tadi ada lihat sadaya puji kawan Allah nutos nudukeun abdi ka surga tanpa pikuru di Allah moal nepi. Jadi tahapan ka hiji parantos sadaya, tahapan ka dua parantos urang dina tahapan ka hiji beres amal satahap-satahap dugi kana hidayah tahapan ka opo itu menjaga diri bisi mengkol palihara bisi mengkol tos dina tahapan ka hiji.